Gunakan headset kalian untuk mendapatkan suara yang lebih jelas. Bapak dari mana ini, Pak? Dari daerah Tanjung Rajo. Oh, Tanjung Rajo. Bapak dari Tanjung Rajo? Hah? Serius? Wow. Jadi guys, inspirasinya guys, Bapak ini penjual kerupuk bisa membiayai anaknya dua sarjana. Dua sarjana. Wow, mantap. Jadi jangan anggap orang ini cumang, apa sebutan itu, pakai ini gembel. Gembel. Gembel menunggu baju bujang kelakar. Tak datang. Oke guys. Pak Iwan ini. Oh, ya. Ini bapaknya si apa? Iwan ya. Assalamualaikum guys. Ketemu lagi sama saya Adit Kecil. Mau tahu gak guys? Bagi Anda yang belum tahu guys, kalangan Pairaman kalau hari Senin biasanya jualan sayur dan buah-buahan guys. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Jadi guys, Desa Pairaman mencoba untuk buka pasar di hari Senin. Kalau tidak salah, maaf kalau salah. Kalangan Pairaman buka hari Senin itu tidak terlalu lama guys. Dan kenapa kalangan Pairaman juga buka hari Senin guys? Salah satunya, masyarakat Pairaman itu cukup banyak guys. Jadi keperluan bahan pangan itu perlu guys. Tidak semua masyarakat itu guys mempunyai kebun sayur ataupun kebun buah-buahan guys. Maka masyarakat Pairaman perlu adanya pasar dibuka dua kali dalam satu minggu guys. Bapak dari mana ini, Pak? Dari daerah Tanjung Rajo. Oh, Tanjung Rajo. Bapak dari Tanjung Rajo? Hah? Iya. Serius? Iya. Wow. Jonian, Pak. Jadul, lah. Jadi penutupnya bersama Bapak ini. Bapak apa namanya? Aku. Iya. Muslim. Bapak Muslim. Nah. Jadi kita yang beragama Muslim, salam sama Bapak Muslim. Iya. Oke, okay, guys. Ini pasar kita tercinta, guys. Kayak Raman. Raman. Nah, banyak juga orang-orang yang bukan asli Pairaman yang berjualan di pasar ini. Sini? Iya. Bukan rata-rata kebanyakan orang pendatang. Pendatang ya. Jadi guys, cuacanya cukup lumayan mendukung. Tidak terlalu panas lagi. Terima kasih. Aduh, kata-kata sambutan, Pak. Kata-kata ucapan apa? Bagi pedagang yang ada di kecamatan ini, Pak. Untuk buat aku? Iya, buat pedagang ya, Pak. Semangat apa cak mano? Ya, kalau untuk jualan di Pairaman ini, taruhlah cukup lumayan lah. Oh, lumayan ya. Cukup lah untuk biayai anak sekolah. Itu hasilnya. Iya, siap, siap. Ada anak berapa, Bapak? Dua. Dua? Oh, sudah sekolah SMA? Sudah kuliah? Honor di SMA Siko. Oh, Siko-nya masih sekolah. Ya, honor di Tanjung Senai. Iya, di iya. Akademi Keperawatan. Oh, alhamdulillah ya. Honor. Jadi guys, inspirasinya guys, Bapak ini penjual kerupuk bisa membiayai anaknya dua sarjana. Dua sarjana. Wow, mantap. Kerupuk ya guys. Nah, jadi bagi kalian yang malas-malesan itu, mager-mager itu janganlah guys. Bapak ini inspirasi guys. Nah. Penjual kerupuk dari Tanjung Rajo, Pak ya? Aduh. Tanjung Rajo, nah. Tapi kalangannya bukan setempat banyak. Oh iya, sebenarnya mereka dari Bandung. Rengas. Rengas. Pairaman. Pairaman. Tanjung Batu. Tanjung Batu. Oh, berarti empat, Pak ya? Empat, empat tujuan Bapak ini. Jadi, jangan ragu-ragu, guys. Jika kalian ketemu sama orang seperti ini, guys, beli saja. Yang penting nawa itu bagus. Karena rezeki itu tidak akan kemana guys, akan ke
kemana. Kita beli rezeki kepada orang lain, kita akan dapat rezeki lebih dari itu, guys. Oke. Tapi begigi lemak. Kerupuk apa, Pak? Kerupuk kulit, kerupuk kulit. Kerupuk sagu. Ya, dari sagu. Dari sagu? Ya, bahan. Oh, bahannya. Bikin dewek ini? Bikin dewek. Asli Tanjung Rajo. Dan Bapak tadi sudah 18 tahun jualan kerupuk? Buka kerupuk ini? Bikin kerupuk, langsung jualan. Ini nih, apa ya? Ada di rumah juga enggak jualan nih? Buka ini sana. Ada yang ngambil matang. Oh, ada yang ngambil matang, ada yang Bapak jualan keliling di pasar-pasar ya, sana. Tidak keliling di misal ke keliling setiap hari sana, di mano Kayagung. Ya Kayagung Tanjung Rajo. Kalangan Mbak ya? Kecil kalangan Mbak. Kalau kada kalangan aku. Iya. Iya. Sikoan ini berapa, Pak? 8.000. 8.000? 8.000. Tadi aku tuh bahasa Indonesia, jangan merasa dosen biar akrab sama Bapak. Jadi guys, biasanya aku galak ngomong tuh bahasa Indonesia dikarenakan lagi kalau Anda ragu untuk berusaha untuk mencari nafkah, muka usaha, pilih usaha-usaha yang menengah seperti ini aja. Murah meriah 8.000. Pak, lipat apa, Bapak? Bapak Imam, lipat apa? Tenda biru. Oh, bukan melipat. Bukan melipat anu apa? Dosok. Bisa juga. Jadi jangan anggap orang ini cumang apa kesebutan itu? Pakai ini. Gembel. Kawan ini sering jualan setiap hari di simpang Tigo Peraman ya. Arana ke Tepedak sama ke Alang Sleman. Oke. Sampai jam tidak ditentukan kan? Teman-teman pulang dia baru tutup. Oke. Tim Mobile Legend ini. Nah, menunggu baju bujang kelakar. Tak datang. Oke, guys. Oke. Terima kasih. Kakak ini berapa tahun jomblo? Baru 7 tahun. 7 tahun ya. Menikah berapa bulan sudah? Sudah baru 2 bulan. Ada bulan ya. Wanita apa perempuan? Perempuan. Oh, perempuan. Janda atau perawan? Ladies. Oke. Salam Situng Dara, Tretan Saklawasi. Wah. Wow. Yeah. Dari pasangan Angan. Hidup. Angan ya. Okay. Terima kasih. Dadah. Siun. Oke, guys. Sudah selesai acara hari ini. Alangan sudah tutup, pasar sudah tutup. Closing di tempat Imam lagi. Karena cuaca tidak mendukung. Panas sekali, guys. Pasar Payaraman ini pasar yang terbesar ya. Jadi bukanya pasar ini dari jam berapa buka pasar? Jam 6.30. Nah, 6.30 sampai 10. Ini 10 lewat. Banyak orang mau tutup jualan, mau pulang dan makan siang. Begitu juga saya ingin pulang menumpang sama Anda ya, pulang. Oke. Oke. Terima kasih. Kamu jadi su. Hah? Enggak mau, benar-benar nih. Iya, wes. Siapa? Ini nih bapaknya kawan aku. Ya, po kenal dulu. Kenalan dulu. Pak Iwan ini. Ya. Ini bapaknya si apa? Iwan ya. Penjual beras. Jadi ini. Siapa nak kalau beli beras? Di mana? Oke. Banyak jualannya beras. Jenis
apa be, okey? Hello guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Tenang, kita bakalan ketemu lagi. Jika kalian menyukai video saya, boleh dibantu share, like, komen, dan subscribe. Sampai di sini dulu guys, kita ketemu lagi nanti. Assalamualaikum.